Mana dia? Tunggu sebentar. Tepok pramuka. Huh? Itu dia orangnya. Coba periksalah sendiri. Apakah keringatnya bau jengkol atau tidak? Baiklah. Kalau benar bau jengkol, berarti benar dia yang ngising di goamu alias Soma. Tapi bau keringatnya petai, bukan jengkol. Mungkin dia baru makan petai, jadi bau jengkolnya kalah sama petai. Karena biasanya orang yang suka makan jengkol suka juga makan petai. Apa iya seperti itu, Mak Lampir? Terus, rencananya sekarang kamu mau apakan orang ini, Arya Soma? Tidak ku apa-apakan. Paling cuma ku gantung dia. Bagaimana nasib Grando? Dan tidak cuma ku gantung, akan ku tempiling juga dia. Jangan berlebihan, Arya Soma. Lebih baik kau maafkan saja dia. Tidak bisa, Mak Lampir. Gawat ini kalau sampai Grandong ketahuan. Urusannya makin ribet, Grandong. Jika kamu ketahuan Arya Soma, maka kamu akan digantung dan juga akan ditempiling olehnya. Terus Grandong harus bagaimana, Nek? Nenek juga bingung. Ini gara-gara kamu ngising senggon-gon. Kalau sudah begini kan repot semua. Sebenarnya siapa yang ngajarin kamu ngising sembarangan, Grandong? Anaknya Kaki Tarkim, Nek. Pantas saja, mereka itu anak-anak double. Katanya Kaki Darsono ditawan Arya Soma, Ki. Iya, tapi sebenarnya bukan dia pelakunya. Itu semua ulama lampir. Sebenarnya yang ngising di guanya Arya Soma itu Grandong. Aku ada buktinya. Karena memang Mak Lampir sengaja memfitnah Kaki Darsono agar Grandong tidak dihajar Arya Soma. Dia itu licik orangnya. Sialan. Mak Lampir sudah berani bermain-main denganku. Apa sebaiknya kamu pergi dulu? Pergi kemana, Nek? Grandong bingung, tidak ada tujuan. Ke Jakarta dulu kan bisa. Kamu kan bisa ngadu. Untuk sementara kamu bisa kerja dulu di sana. Nanti tidak dibayar, Nek. Kamu nyindir nenek. Ini mandornya bukan nenek. Jadi tidak mungkin kalau sampai tidak dibayar. Jadi mereka anaknya Kaki Tarkim yang telah mengajari mengising sembarangan. Iya, Nek. Akan nenek hukum mereka. Buka. Iya, Nek. Grandong buka, Nek. Awas kalian kalau ngajakin lagi Grandong ngising senggon-gon. Baju. Apa cucu? Karena pendidikannya babar blas.